Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa. Tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang dokter. Dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu di sama beliau disuruh baca Quran dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal coba. Itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Allah alam kita gak tahu apa. Tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi mungkin, dari yang tidak halal yang masuk, dari behavior dia, dari adab dia segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah demam suatu hari, diceritakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang gak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah. Maka saya agak heran ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kalbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. Dua ayat, tiga ayat, satu lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya. Sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan bapak sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau baca Quran maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang melihat apa ya, sesuatu yang akhirnya apa ya, mungkin heart touching, heart shooting, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek gitu loh?